Sergebet Pak Dimin sudah menyapu. Bersih-bersih, Om. Bersih-bersih. Beh rowes iki. Arep bodo dresiki. Nanti Bang Imron. Nanti Imron. Pokoknya mah kuburan. Kapan? Nah, ini sudah sampai perempatan. Kemana? Iya. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channelnya Tobil Vlog ya. Hari ini kita mau jalan-jalan pagi lor ya. Mumpung harinya ini masih pagi, kita menikmati suasana di sekitar kampungku teman-teman ya. Nah ini paginya sejuk banget guys. Masih jam 6 kurang ini ya. Kita mau jalan-jalan sekitar kampung sini aja lur ya. Untuk lokasinya kemarin ada yang tanya ini masuk di Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko Trenggalek. Nah, teman-teman, rembulannya masih kelihatan guys itu. Ayo. Sambil olahraga. Nah itu lampu jalannya masih nyala. Berangkat. Mau ke pasar. Wah iya kliwon iki mong ya. Pasar ayo. Awas din minggir. Ya, Pak Min mau ke pasar, guys. Weh, kocol yuk. Jual ayam. Iya. Bayang Pak, tenangnya Pak. Pak Dewa olahraga. Olahraga ya. Oke. Okay. Pak Minnya mau berangkat ke pasar Dongko jualan ayam. Oke. Okay. Oh, gua ayam, guys. Dijual. Yuk kita lanjut ke sana, Lur. Oh, lampu jalannya kok masih on. Ainu, Ainu juga ikut. Masih pagi-pagi buta. Jangan lari-lari, Din. Nah, Mbah Minnya udah bangun. Ini ayam-ayamnya. Eh, wah, kayak gitu ya, Lur. Ayam beraya. Beraya. Ayam-ayamnya sudah pada bangun. Yo, babone. Oke, kita lanjut dulu. Ini jalannya agak nanjak, Lur. Pas banget kalau buat olahraga pagi di sini. Nanti kalau sudah hari lebaran, jalan-jalan ini kita bersihkan. Wih, wis mati nih lampu ya. Nah ini kayu jabon tinggi banget, banyak kayu, kelihatan lebih
apa lur ya, kayak ala-ala di hutan nih lur. Ya karena ini sudah hutan, kanan kirinya ini hutan. Ada satu rumah ya, rumah tetangga, kandang kambingnya, rumah Pak Deran itu di sebelah belakangnya kambing kandang itu ada rumah. Nah, ini ada yang mau jual kayu. Nah, sebagian sini jalannya lumayan bersih. Kemarin habis dibersihkan ya. Weh, jangan dianu, Dil. Ayo. Cakar ayam. Udah sampai belum? Belum? Ya, semangat banget, Dila. Nah, teman-teman ya, ini jalan ke rumah satu rumah ya, ada di sana. Itu rumahnya menyendiri, teman-teman. Dekat hutan seperti ini. Rumahnya tetangga ya. Ada satu rumah di sana. Ya, kalau malam sepi, Lur. Siang saja kayak gini ya suasananya. Enggak ada. Nah, ini ada batu-batu besar di dekat kampungku ini. Dekat rumah ya. Dulu batu ini ada dua, Lur. Numpuk di sini. Tapi pas ini menggarap jalannya ini, batunya diambil dan ini masih tersisa sebesar ini. Apa, Dil? Nah, ini di sana juga hutan atau kebun ya, kebun warga di kampung seperti ini lho. Sebagian ada yang kosong, ada yang ditanami janggilan. Nah, kalau ke sana ini tembus perkampungan ya, tetangga sebelah. Oh, sumur lur, ada sumur tua di sana, tidak dipakai lagi ya. Pas musim kemarau panjang, tapi airnya masih penuh di sana. Nah, ini kalenan ini ada ikannya lur ya, walaupun kelihatan kecil. Ada bencengnya atau cana, biasanya dipancingi bocah-bocah. Ayo. Gapin istangi, Dok? Yang main? Yang main? Kayak Pak main senyapu ya. Deh. Olahraga. Mampir kene, mampir kene. Pak Min lagi nyapu. Mampir ke rumahnya Pak Buyamin. Ayo, Dil. Pak saya mau jelas nyeratan. Ayo, duluan.
Gap ini bangun loh ya ini. Aku tangan aku jam 5. Hei sergebet Pak Dimin sudah menyapu. Bersih-bersih Om. Bersih-bersih. Berowes sih ya. Harap bodoh diresi. Nanti Bang Imron. Nanti Imron. Pokoknya mah kurang. Kapan? Ini lep reneng. Yuk jalan-jalan muka. Tekan indul kono nu ya. Iya. Yuk olahraga iki yang ini iki. Nah, ini jalannya masih kerecaan, Lur. Musolanya ada di sebelah situ ya. Kalau terawih ya situ. Wani? Ya, berani. Nah, ini sudah sampai perempatan. Kemana? Iya. Asri lor ya kampungnya. Udaranya masih seger. Cok ngendi? Nyap. Ya wis ora apa-apa yo ngikutin Dila jalan-jalan. Ini ada jalan kecil. Nanti tembusnya jalan yang sana tadi. Nah, jadi rumah di sini ada beberapa kelompok lor ya. Nah, ini masih satu RT ini, teman-teman. Pakan-pakan, Mbak. Iya. Olahraga. Ini ajak olahraga nih. Kayunya rubuh iki, Pak. Rubuh. Henti lho Dil. Iya rembulan di sawang kayak nututi ya. Udah sampai belum? Belum? Kurang ada. Nah, senangnya Dila diajak jalan-jalan lho. Menikmati indahnya kampung. Dan sejuk banget ya. Udaranya seger kalau pagi-pagi kayak gini. Nah, tembus jalan lur, jalan lebar. Kalau ke kanan ini masuk di RT 9. Nah, tembusnya. Kita ke kiri, mubeng. Rumahnya Mas Kipli. Kok ditinggal aku? Tunggu. Ya. Eh? Ini matahari ini sih kelihatan. Kurang atuh piye lho. Ayo 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 pulang. Nah, kayu ini baharin uang ya. Bakar. Tolong, tolong. Jangan aku kan nusak dolan. Apa iya? Aku gak mau dibukang sih.
Aja ngono kecan, pelaku dhewe ta. Ya jalan sendiri kok udah besar kok. Ayo. Gedangnya wah no. Sak cupris. Gedang apa ya iki? Ayo Dil, ayo. Pulang ayo Dil. Kita balik. Nah ini rumah maskat nih. Apa lo dok? Itu apa sih? Oh wahana kita. Ada pohon kebak. Ya 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 ya. Mirip ya. Iya Dil. Gatel. Wis mubeng nih ya. Tembus lagi lho akhirnya. Dari kita tadi muter lewat sana ya. Jangan lari-lari. Nanti tiba Lara. Jatuh nanti. Oke teman-teman, kita sudah jalan-jalan, semoga videonya bisa bermanfaat ya untuk dibuat tombol kangen buat teman-teman yang masih ada di perantauan sana maupun yang ada di kota ya. Sekian dulu video dari kami dan nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi, ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah Dil. Dadah. Dadah bak bak. Ah, dadah bak bak.